selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kami akan melakukan proses olah gerak kapal penampung KM Mitra Bahari 05. Jadi kapal penampungnya akan keluar pangkalan untuk melakukan proses pemuatan segala macam orderan, anfrakan. Kemudian mereka akan memuat air, BBM, dan es. Dan mereka akan melakukan olah gerak keluar pangkalan. Mereka akan keluar mundur dan mereka akan berputar di pelabuhan untuk sandar di dermaga seberang karena persiapan pemuatan segala macam anfrakan, makanan, dan BBM. Jadi kapal ini berukuran 154 kroston dan beroperasi di Laut Maluku atau 715. Jadi rencananya kapal ini dalam beberapa hari lagi akan segera keluar karena di fishing ground kapal jaring sudah menunggu kapal penampung ini untuk melakukan proses pemuatan hasil tangkapan ikan. Dan setelah melakukan proses penangkapan ikan, ikan yang ada di kapal jaring akan segera dimuat di penampung ini. Dan setelah full, kapal penampung ini akan segera kembali ke pangkalan, yaitu pangkalan Bitung, dan akan dilakukanlah proses pembongkaran hasil tangkapan. Dan perlu teman-teman ketahui, kapal ini memiliki 15 palka ikan dan 1 buah mesin induk merek Caterpillar. Kapal ini juga baru selesai turun dok, makanya catnya yang ada di rumahnya ini agak sedikit loreng, memiliki cat merah karena baru selesai turun dok dan belum selesai dilakukan pengecatan. Dan rencananya pengecatan akan dilakukan di dermaga ketika sudah sandar di dermaga melakukan proses pemuatan, karena proses pemuatan juga dilakukan oleh alat menggunakan es krocok. Jadi seluruh kru akan melakukan proses pengecatan pada bagian atas kapal agar supaya kapal kembali kinclong pada saat melakukan operasi atau akan berangkat keluar menuju fishing ground. Jadi beginilah suasana di pangkalan ketika akan melakukan proses olah gerak dan penampakan suasana pelabuhan seperti ini guys. Kapal melakukan olah gerak, manuver, dan akan sandar. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen yang penasaran, dan follow akun saya agar supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikut, dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Thank you.